kali ini gue lagi ada di kota Bandung dan ini kita ikut acara yang namanya Mercy Day 2023. Ini owner-owner Mercy ngumpul bareng di sini dan acaranya meriah banget. Kita dari masuk aja ini udah disambut dengan wah, pokoknya mobil-mobil ganteng kepajang di luar parkirannya. Dan ini sebelum masuk kita harus registration dulu. Jadi ada barcode yang harus kita isi. Nah, ke dalam kita nanti dikasih cap. Nah, gue udah dicap. Nah, kayak gini. Nanti ada mba-mba dan mas-mas yang akan melayani teman-teman sekalian. Nah, baru masuk aja kita udah dipajang mobil-mobil ganteng. Yang menurut gue sih ini keren ya. Nih, ini dijual nih. Untuk bagian depan, ini ada mobil-mobil yang dijual. Jadi ada ini seri E, dan ini ada Mercy 200, dan ada mobil S-Class yang dijual yang menurut gue pol sih. Ini dijual 385 juta. Ya, 385 juta. Tahun 95, kilometernya 11.000. Wah, ganteng. Apakah Sultan beli? Nah, nanti kita diskusikan, tapi gue udah foto-foto. Nah, ini juga sama. Harganya by phone aja. Selanjutnya ada Mercy Tiger juga. Ini Boxer. Dijual by phone harganya. Wah, ini nih. Klimis habis ya kan, velgnya juga masih ori, lampu ini ori ting-ting. Harganya by phone. Tahun 76, modelnya W114 280. Nah, ini dijual nih, seri E murah 63 juta tahun 96 automatic nih. Warnanya biru lagi. Nah, sebelah sini dipajang mobil balapnya Mercy nih. Ini Gaspol Racing Team. Wah, jadi bukan hanya mobil-mobil mewah, mobil-mobil klasik juga ada balap dipajang di sini. Ini ada yang wagon, seri E wagon. Nah, ini juga perwagonan, ini perwagonan. Ya. Nah, ini dijual lagi nih. Saik nih, platnya B12AT 145 juta tahun 76. 280 W114 nih. Yang ini 225. Yang ini guys, 225 juta. Tahun 68. Wah, kita kan bikin kemewahan, ah cocok banget kesini nih. Ini 280S. Yang ini tahun 79, manual transmission. Nih, manual transmission dijual lagi. Wah, di sini aja banyak banget mobil yang dijual ya. Jadi kalau main kesini enak cuci mata sambil beli-beli. 1,2 miliar SL300 tahun 2010. Nih, kalau Mas Harun kan 2005, ini 2010-nya. Mana lagi kita lihat. Nah, ini dijual 650 juta tahun 71. Udah dirubah ke injeksi. Om. Wah, ini model kebo, Om ya. Namanya siapa, Om? Ismail, Om. Om Ismail. Mobil tahun 71, matic, tapi injeksi. Dirubah ke injeksi berarti. Bawaan? Bawaannya? Tahun, oh yang SL, berarti tahun 71 udah ada injeksi loh. Om boleh lihat mesinnya nggak sih, Om? Ini halus banget. Dijual 650. Wah. Punya ini kita ganti HSR Ford yang klasik ya kan. Wah, plate selatan pula ya kan. Nah, ini nih. Injeksinya tahun 71. Masih begini. Tuh ciri-ciri mobil Mercy ini kalau yang jadul-jadul tuh ada bau-bau kayak bensin gitu, wah. Ini masih ori semua, Om ya. Masih ori semua nih. Wah, lagi dipanasin dulu. Udah ada AC-nya tahun 71, tenang aja. AC dingin, Om ya. Starternya tokcer. Nah, ini dalemannya sini, Bal. Kita kasih lihat, Bal. Om, izin boleh agak numpang dikit. Duduk nggak, Om? Maaf. Boleh, Om? Minumnya saya ambil dulu. Boleh. Weh, ngerasain mobil tahun 71, ya kan? Waduh, empuk bet. Ini enak banget. Cocok nggak Sultan naik ini nih? Tuh, klasik lu. Nih, tipnya jadul, Bal. Lihat, Bal. Tipnya nih. Tuh, model begini pasti pakai kaset. Ini untuk AC. Ya kalau zaman 71 nggak ada RPM ya, jadi jangan berharap lu punya RPM, tapi udah ada speedometernya, kilometer udah ada. Dan ini sunroof. Sunroofnya masih klasik, masih pakai puteran. Diputar-putar dia keluar.
Tuh, ngebuka dia. Keluar lagi. Wah, keren. Dalamnya warna merah lagi. Ada asbak belakangnya karena mobilnya pakai mafia-mafia. Iya. Nih. Mafia-mafia sana tuh, nih, sini nih. Ada asbaknya. Angria, jangan. Buka. Tuh, ini asbaknya, asbak Om ya? Iya. Boleh dibuka enggak sih, Om? Gimana, Om? Ah, tuh. Ah, itu. Tuh. Asbak. Sama kayak sebelah tuh pakai asbak juga tuh. Asbak cerutu. Oke, Om, terima kasih Om Ismail sekali lagi. Nah, di sini gue ditemenin sama Om Ari, Instagramer ID sini, Om. Konten juga ya. Dikit-dikit. Konten juga. Gimana? Mobil ini jual-jual, ada mau dibeli enggak? Tuker Frit apa? Waduh. Frit ganti Mercy ya kan. Bisa mobil kedua nih kita nih. Iya. Jangan ditukar lah. Jangan ditukar. Tambah aja nambah. Keren. Nah, nih banyak yang dijual. Gue demen yang klasik-klasik. Nih yang klasik lagi nih, Bal. Dijualnya harganya berapa? Ada harganya nggak? Wow, 350 juta. Nih, 350 juta mobil. Warnanya juga coklat. Kayak mobil Liam, tapi beda warna. Mobil Liam warnanya yang terbaru lebih agak redup. Nah, ini Smart. Nih, Smart ini adalah mobil dari Mercy juga yang namanya Smart. Nah, ini Mercy. Smart ini nih, sini. Tuh, Mercedes-Benz. Smart ini adalah Mercy. Nah, Smart 42 Brabus Package. Nih. Udah sold di angka 200 jutaan. Tuh, udah sold. Nah, mana lagi? Wah, ini. Ini ganteng. Harga, wah harganya 90-an ini yang Sportline. Nah, ini gua baru mau nyebut Sportline. Joknya cakep, ganteng. Nah, lagi. Wah, ini, Bal. Ini kayaknya mobil yang gue pernah lihat dah. Ini platnya mana sih? Enggak ada. 300 ASE L W126 tahun 90 harga call WA. Ganteng. Ini ada yang wagon lagi. Wah, kilometernya 30.000. Tahun 99. Harganya kalau ya lagi nih. Nah, ada cabrio. Cabrionya keren. Nih, ini cabrio lagi. Wah, ganteng. Om, izin Om ya. Ini sama nih berarti. Sama. Tiga ini juga. Benz SL 320 tahun 97 Om ya. Masih original semua. Harga berapa kisaran? 1,25 M. Ya lu punya mobil ini pakai Sabtu Minggu nyetel. Untuk warga Jakarta ya kan? Ayo beli. Oh, ini ada ininya ya, spoilernya ya? Ada roller bannya. Tuh. Wah, keren. Om, thank you ya. Nah, di sini udah terpajang seri G ya, Mercy seri G. Ini ada tuh G20 tamu negara pakai ini, guys. Wah, ganteng. Ini yang disebut mobil maco itu kayak gini. Mobil maco, setir kiri lagi tuh. Wah, polisi. Setirnya di kiri, gasnya di mana ya? Oh, tetap kanan, tetap kanan. Masa berubah kiri juga. Nah, ini ada G300 yang gede. Nah, sini, Bal. Nah, lihat nih, Bal. Ini ada Buffalo Race Car. Ini yang pickup. Yang pickup-nya. Nah, ini warna merah. Nih. Tuh. Ini kaki-kakinya udah top Marco top. Udah pakai Fox. Tuh. Ke kakinya. Jadi kalau main tanah, main batu aman. Tuh. Wah, ini sih om-omnya pasti hobi banget main tanah, main orang-orang cocok banget nih. Nah, ini mobil dari Polizei itu mana ya? Thailand ya? Wah, ganteng nih. Wah, ini kayak rasa-rasa gue di luar negeri ya. Mobil-mobilnya kayak mobil-mobil luar negeri. Cakep. Wah, ini. Ya Allah, ini impian gue banget nih punya mobil ginian. Ini ambulan. Tapi kayak mobil ini lah, medical car-nya kayak mobil misalnya kecelakaan langsung ditanganin sana. Yang bawahnya beda lagi. Nih, ada sejarahnya. Sumbangan dari Palang Merah Jerman loh. Jerman Barat kepada PMI. Nampak di sini Bapak Excel Star Motor Indonesia pada pengemudi.
Dua peluncuran besar. Ih, berarti ini mobilnya. Plat nomornya apa ini? B1658BX. Oh, masih dipertahankan. Jadi udah umur mobilnya gue gak kurang tahu tahun berapa, tapi masih dipertahankan. Kalau kita lihat dalamnya. Wah, kilometernya udah 550.000. Nah, sini gue kasih tahu perbedaannya. Kalau mobil ini, kilometernya itu cuma 50.539. Dia gak nyampe ratusan ribu. Nah, mobil sekarang dia udah nyampe ratusan ribu. Dan dia udah bisa follow the drive tuh, ada transmisinya, ada 4WD-nya. Dan ini automatic. Nah, ini dibuka. Kalau ini bisa ketutup. Pol. Ada yang 280GE. Nih, sebelah kirinya warna biru. Ini setir kanan, masih sama tipenya. Setir kanan, warna hitamnya cakep, ganteng. Gue cocok banget kayak gini nih. Nah, yang ini 280GE juga. Ini kayak mobil apa ya? Jurassic Park. Karena ada lambang itu. Jurassic Park. Nah, selanjutnya gue udah sampai ke Dubai. Iya, udah sampai ke Dubai. Karena ini nih, udah sampai gue nih. Ke Dubai. Gue kalau kita ngelihat konten-konten mobil orang sono ya kan, pakai mobil Mercy G, ini begini-begini nih. Nah, Sultan udah sampai ke Dubai. Ya, doain. Ini bisa beli mobil ini. Wah, ini nggak dijual. Kalau yang ini nggak dijual, guys. Nah, selanjutnya di sini ada seri E. Wah, ini kayaknya dibawa jalan mobilnya. Dan ini roof rack-nya. Emang bawaan mobil Mercy-nya nih. Ada mobil Mercy dan ada penguncinya juga. Ini bawaannya. Dan ada mobil Nissan Fertile di. Kenapa? Kok ada dia? Oh, mungkin ownernya bawa dua mobil. Nah, ini Fertile Lady, satu lagi dipajang. Selanjutnya ada seri C lagi. Ya, seri C. Nah, di atas ini ada tenant-tenant dan acara panggungnya, guys. Jadi kita kayaknya di situ kan tenant-tenant tuh. Kita keliput ke dalam dulu karena banyak mobil yang ganteng-ganteng. Dan mobilnya Mas Harun juga ikutan dan mobil cabrio kita juga ikutan di dalam. Mari kita langsung aja ke dalam. Nah, di sini gue melihat mobil-mobil vintage ya kan, yang wah pokoknya gue kelebas satu kayaknya panjang banget. Karena kemarin juga Mas Harun udah di sini. Nah, ini ada Mas Rifat Sungkar. Nih, wah ada wagon juga sebelahnya. Mobil ini ada nih 130. Wah, plat nomornya sama tuh, 130SV, 130SV. Gofar Rozak nih, namanya omnya. Oh, ini kayak mobil yang masing-masing punya nih, youtuber-youtuber. Ini ada Mas Fitra Eri, Den Dimas, sama Om Obi. Mobilnya mereka di sini. Nah, cakep. Wah. Sultan sih kayaknya gue pengen ngeliat mobil-mobil yang kayak seri E banyak. Wah, ini lagi nggak ada obat nih. Ini 280 CE yang dia soft top juga sama. Keren. Ah, Paul. Nah, ada mobilnya Pau Platinum Auto Workshop. Ya, nih turun juga. Nah, yang ini kayak gue kenal. Iya, yang ini adalah Mercy Cabrio kita. Ini Mercy Cabrio. Nah, guys, di sini mobil kita pajang. Ya, tadi gue ketemu Om Gimi dari Belkot. Dan ini mobil Mas Harun. Nah, karena Mas Harun di acara di Sentul gantian, gue yang ke Bandung. Nanti kita bawa pulang si Mercy-nya Mas Harun. Ya, Om. Nah, ini banyak mobil yang ganteng-ganteng. Gua ini V8 biturbo nih sebelahnya. Wah, Pol, biturbo itu dia berturbo tapi ada dua. Nah, jadi ada dua turbo B. Apa Bumblebee? Bukan, ini bukan Bumblebee. Kalau ini Mercy Mas Harun SL500 yang tahun 2005 nih. Keren. Selanjutnya ada mobil Mercy yang stikernya menarik perhatian gue. Tuh, bisa kasih lihat. Crazy Kere Jakarta. Orang biasanya Crazy Rich, dia Crazy Kere Jakarta. Nah, di sini ada mobil Mercy-nya dari Om Kiki Anugrah.
nih, ikutan juga di sini. Dan banyak mobil-mobil di tengah-tengahnya yang ganteng-ganteng. Ini ada seri E lagi yang Sportline lagi. Ini ada W2 1011 nih, Kopol. Ya, terus pokoknya kalau di sini nih orang-orang antusiasnya luar biasa. Di luar mobilnya dijual, yang di dalam dipajang nih. Fantasnya di sini nih, guys. Yang gue suka acarnya juga. Jadi lo aman, majang mobil di sini nih dipalangin begini, jadi aman. Nah, selanjutnya kita lihat ke sini ada mobil limusin. Ini sih emang yang make presiden. Dan ini pintunya masih 4 ya, bukan 6. Nanti limusin pintunya 6 lagi, ini 4. Tapi yang gue suka adalah ini, walaupun pintunya 4, ini tengahnya masih bisa dibuka, jadi lebih lapang juga buat ajudannya gitu. Wah, ini ganteng, Pol. Nah, ini tuh jarang-jarang kan dilihat di Jakarta. Di sini ada nih. Nih, Mercy ini. Wah. Pol, ganteng. Ya, guys. Kayaknya gue pengen ke sebelah sana karena di sini mobil lah, ngiler kita. Ampun-ampunan ya kan? Gue capek, mau minum dulu bentar. Oke. Nah, ini ada official merchandise dari acara 5 tahun Mercedes-Benz 2023. Jadi kalau pengen beli-beli baju Mercedes, nah ini ada di sini. Nah, ada yang baru datang juga gue lihat dari kejauhan. Nah, ini siapa? Nah, ini ada Om Andra dari PAU. Om, halo. Sehat Om? Alhamdulillah. Kemarin ketemunya Mas Harun ya. Sekarang Sultan ya. Gimana? Mobil turun, di dalam keren bener. Ya. Ngetel bener kali ini ya. Ya, ini baru datang Om? Udah dari tadi sih. Habis makan siang ya? Makan siang dulu. Oke, siap. Om, kita lanjut lagi ya. Siap, lanjut. Thank you, Om. Nah, ini rame banget. Ada yang jual baju juga. Nosa Tower, jadi enak Mercy banget. Nih. Ini ada jaket-jaket. Nah, ini zaman nih. Jaketnya kayak yang menurut gue nih, jaket-jaketnya. Untuk yang nyari part-part juga ada modified outerwear, ini kayak lebih baju juga. Dan ada nyari part-part mobil, mungkin copotan. Tuh, dari knalpot, lampu, setir juga ada. Nah, ada piece dari hobi, jadi ini kayak miniatur-miniaturnya mainannya. Kayaknya gue mau lihat lagi dah, lucu kayaknya. Eh mas, izin mas dari Acer Wheel. Eh mas, sehat. Oh ini Hot Wheel, Hot Wheel ya. Tuh, banyak main-mainannya. Jadi kalau bawa anak ke acara ini, nah ini jadi serbuan biasanya. Mas, thank you. Nih. Ini part-part, ada yang velg, lampu, ada yang BBK juga ada, senter mobil. Sampai kisi-kisi AC ada tuh. Kisi-kisi AC, ya mungkin karena umur kan ada yang patah-patah, ini bisa dicari. Ini ada engine wear. Tuh, logonya. Nih, gue suka baju ini kenapa? Logonya Mercy, perubahannya kelihatan. Dari pertama ini sampai berubah seperti ini. Habis itu ini ada food court. Ada food courtnya, jadi kesini nggak kelaperan. Nah, ternyata gede, gue kira cuma satu itu doang. Ternyata sampai ke sebelah sini, guys. Ini ada parfum di sebelah sini. Nah, ini juga sama. Ini spare part juga, copotan. Tuh. Banyak, bukan hanya mobil, tapi motor juga dari Vespa. Nah, ini nih. Kayaknya ada yang menarik lagi. Ini ada Auto DX Limiters. Si Om yang mana? Nah, ini ada. Ya, pemarahnya nggak ada. Ada velg-velg juga. Om. Nih. 4 juta nih, AMG Multisport. Jual murah 4 juta, full set sama ban. Wah, cakep. Nah ini part-part juga ada, baju juga ada. Parfum, setir juga ada ya. Setir juga ada, setirnya berapaan kak? 2,5. Tuh, 2,5 juta itu untuk mobil apa? 204. Ah, 124. 2,5 juta. Tuh. Bos Mara mana, Bang Mara? Belum datang? Oh, di Jakarta. Di sini ya? Pascal. Pascal, nah.
Pang marahnya lagi di Pascal, nggak apa-apa. Nih, 2,5 juta dapat setir buat 124 Om ya? 124. Tuh, ini masih bagus banget panel kayunya nih, buat panelnya. Ya Kak, wah lengkap Om ya, dari selang-selang juga ada. Dari relay-relay juga ada nih. Cakep. Wah, ha, ini ada HSR juga ternyata. Ray S1. Ada juga di sini nih. Masih plastikan lagi. Bannya. Wah, udah masuk ban, udah masuk ban. Cakep. Ada juga ternyata dijual di Auto Day. Wah, ini sih rame banget ya. Bukan hanya mobil, bukan hanya pelek, tapi semua spare part ada, kota-kota juga ada. Jadi ini benar-benar gede acaranya dan rame. Wah, gua kaki udah mulai pegel. Dan nanti akan ada pengumuman 3:30. Kayaknya kita tunggu pengumuman nanti. Oke. Rame-rame ngeliatin mobil, mereka pada ngambil foto, video. Gue pengen nanya dikit nih, nama lo siapa? Johan Om. Hah? Johan. Johan. Raja. Raja. Putra. Putra. Indra. Indra. Ibanes. Lo? Dika. Dika. Lo suka mobil yang mana? Yang Mercy yang ini apa yang warna ini? Yang kuning. Yang kuning. Alasannya kenapa? Satu orang aja alasannya dari lo lah. Peleknya lebar. Peleknya lebar. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Kasih bro. Nah guys, ternyata banyak milih mobilnya Mas Harun karena peleknya lebar dan belang kanan kirinya. Wah, acaranya udah selesai, kita udah dapat piagam. Piagamnya di situ, HSR Wheel. Dan Mas Harun di sebelah sana piagamnya. Gua akan sebentar lagi akan loading out dan kita balik ke Jakarta ngebawa mobil Mas Harun. Karena mobil Mercy kita pingin ditinggal di tempatnya Mas Willy, Pak Wildats. Pingin memperbaiki yang mode sportnya nyala. Segitu dulu video gua kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri, ingat pelak, ingat ASR.